Masih dari kawasan Bekasi, ratusan warga Jatikarya Selasa siang kembali menduduki kantor Badan Pertahanan Negara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, ratusan warga yang merupakan ahli waris ini membentangkan spanduk tuntutan dan orasi. Warga menuntut hak ganti rugi sebesar 218 miliar rupiah atas tanah seluas 400 hektar yang saat ini digunakan sebagai akses jalan tol Cimanggis-Cibitung. Warga menilai pihak BPN tidak transparan dan mengulur-ulur waktu dalam melakukan proses validasi tanah milik warga yang kini menjadi sengketa, meski warga sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta dari pihak BPN. Warga berjanji akan kembali melakukan aksinya hingga tuntutan terpenuhi.